Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu kiriman dari kawan-kawan ya dari Instagram di sini. Assalamualaikum Cak Mujib, boleh reaction tak? Boleh. Nah, kemeriahan 5 Lengkawi tahun ini betul-betul padu. Nah, 5 nih salah satu acara yang ada di Lengkawi kayaknya ya guys ya. Dan ini hampir setiap tahun atau kurang tahu juga saya. Dan di sini tidak disebutkan setiap tahun atau berapa gitu kan. Dari Cina sudah sampai kemari, banyak negara besar turut serta. Indonesia juga hantar pesawat untuk membuat pertunjukan udara. Belum mula lagi sudah bergegar rumah saya, dia punya bunyi. Memang banyak polis masuk Lengkawi. Wow. Alright guys, langsung saja saya sudah penasaran bagaimana ya keseruan ataupun kehebohan daripada 5 2023 ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Wow. Guys, Fursan ya, Fursan. Wow. The Jupiters. Wow. Keren. Keren banget, guys. Pasukan pertahanan Australia. Oke, patut menghantar penyerahan tahanan. Oke. Tentara laut Prancis, Italia, Amerika Serikat, tentara 12. Wow, banyak banget sih, guys. Oke guys, itu tadi baru openingnya ya, coming soon gitu kan, belum jadi gitu kan. Dan di sini ada juga istilahnya video dari Cina ini guys. Jom kita tengok videonya guys. Wow, ini dari ini guys, dari Cina guys. Wow, keren banget. Wow, banyak banget ya. Ini loh pesawatnya, ini gede banget guys, asli. Mantap betul. Wow. Oke, dan itu sangat bagus sekali guys. Selanjutnya di sini ada dari polisi ya, dari ini apa namanya? Alor Star menuju ke Lengkawi guys. Bagaimana kemeriahan yang ada di sana? Jom kita tengok videonya guys ya. Let's go. Wow, banyak polisi nih guys ya. Jadi polisi dari Alor Star ya langsung ke Lengkawi ini guys. Pawai gitu ya. Oh my god, masya Allah, best sangat lah nih. Wah keren guys, motornya di sini juga ada nih guys ya. Sering saya lihat polisi-polisi sini juga pakai yang kayak gini guys. Oh itu Harley bukan sih? Bukan ya. Ini kayak moge gitu. Ya emang moge sih. Ya potongannya tadi kayak Harley gitu. Oke, itu ada part 1 dan ini kita akan lihat part 2-nya juga guys ya. Jom kita tengok. Wow. Banyak sekali guys, asli. Keren banget. Wow. Keren sih, asli. Hebat-hebat ya. Macam nih drive dia tuh memang gila betul lah. Bukan hal-hal biasa lah drive macam nih. Dia boleh apa nama tu, mak rampik lah, boleh kejar lah, boleh tangkap lah macam tu kan. Memang padu betul. Mereka ni pendidikannya memang tinggi guys, asli.
Di sini juga ya memang ada pelatihan khususnya motor-motor macam nih. Keren banget. Wow. Oke guys, itulah tadi pawai atau bisa dikatakan perjalanan ya dari Alorstar ke Langkawi daripada polisi ya. Bisa dikatakan PDRM ya kalau di Malaysia, PDRM gitu kan. Yang ada di sana dan sangat-sangat keren sekali. Dan kita akan melihat ya guys ya. Kita akan lihat bagaimana penampilan ataupun penampakan yang ada di sana juga ini, yaitu ya kan roket kayaknya ini. Apa ini guys ya? Tapi bagus banget guys, ini dari Cina gitu. Dipertunjukkan di sana guys. Jom kita tengok videonya. Let's go. Wow. Terbaik guys. Wih, keren banget guys asli. Oh my god, masya Allah. Ini pertunjukan yang bukan hal biasa ini asli. Wow. Keren banget, masya Allah. Wadah, mantap betul. Oke. Okay. Masya Allah. Oke, itu dari Cina ya guys ya. Kita ada video lagi nih guys ya. Temui kami di segmen Maritim 5 2023 bertempat di Resort World Langkawi bermula 23 hingga 27 Mei ya kan. Sekarang ini 29 ada terakhir dah nih ya kan. Dah habis dah. Dari jam 10 pagi hingga jam 6 petang masuk adalah percuma. Wow, ini kesempatan untuk masyarakat melihat ya kan. Jom kita tengok videonya guys. Wow. Wow, banyak juga dari negara-negara lain sudah parkir ini guys. Korea juga ada tuh. Wow. Indonesia pasti juga ada. Ini dari banyak negara guys yang hadir ya. Wow, keren banget. Asli keren banget guys. Dan ini selanjutnya payung banyak-banyak bang. Oke, di sini training ya tanggal 20-nya ini training. Belum, kita belum masuk ke acaranya kayaknya guys ya. Wow, kalau kita ada video acaranya itu pasti sangat-sangat menyenangkan sekali dan sangat terhibur ya guys ya. Bagaimana penampilan daripada mereka-mereka ini? Wow, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Wow, ini jet-jet ya? Apa namanya guys? Jet ya mungkin ya. Asli guys, keren banget tau nggak? Nggak pernah saya tuh istilahnya melihat langsung gitu kan, ada di situ gitu. Wow. Keren sih, gede banget. Keren, nah gila. Gila sih. Saya aja kalau lihat bandara di sini guys, terus ada pesawat presiden, terus ada yang kayak gitu juga terbang-terbang gitu, ya kan? Pesawat yang untuk keamanan itu aja udah kayak wow gitu. Apalagi ada pertunjukan seperti ini gitu kan. Asli kita tuh pasti wow, amazing gitu guys. Gila gak sih? Allah. Best sangat, asli best sangat. Asli gila banget sih guys ya kalau kita tengok ya guys ya. Aduh. Memang best sangat lah. Aduh, gak tahu lah saya mau cakap apa guys ya. Memang hal-hal demikian ini memang banyak disukai oleh kita semua, terutama masyarakat awam, apalagi orang yang betul-betul cinta banget gitu dengan peralatan-peralatan perang seperti itu, dengan pesawat dan lain sebagainya. So, ya itu membuat kita kayak
Wow, mereka itu keren banget gitu loh guys ya. Oke, selanjutnya di sini ada bonus buat teman-teman sekalian, terutama buat ukti-ukti yang ada di luar sana guys ya, karena kan ada dari Korea di sana dan ada opa-opanya nih guys. Coba kita tengok videonya guys. Let's go. Oh, ini ukti-ukti bakalan ini guys. Wow. Apakah dia artis yang lagi ditugaskan gitu? Wow. Ini yang Korea ya guys ya. Masya Allah. Tapi emang tampang-tampang orang sana itu emang kayak gitu semua ya, rata-rata ya guys ya. Alright guys, terima kasih udah tengok video ini, udah selesai guys ya. Dan memang keren banget ya, 5 Langkawi 2023. Dan saya berharap juga ada video fullnya ya, supaya saya juga, bukan video full sih, video mungkin highlightnya seperti itu, yang dapat kita lihat seperti itu guys ya. Memang teman-teman terbaik deh. Kalau teman-teman gak ngirim videonya kepada saya di Instagram, saya juga gak tahu gitu guys ya. Terima kasih yang sudah ngevideoin. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah request ke saya gitu kan. Sangat-sangat dialu-alukan lah teman-teman yang request gitu kan. Oke, cukup itu saja video kali ini. Semoga teman-teman suka dan tetap maju jaya kita semua ya. Negara di Nusantara ini, negara muslim, negara manapun ya, yang memperjuangkan kebaikan dan juga kedamaian dunia. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Intinya adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, dan jangan mudah mengeluh sebelum kita melakukan ataupun berusaha seperti itu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.